لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا محمد نور حنيفة أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا محمد نور حنيفة أنكحتك وزوجتك محبوبتك المسونة إرما خير الأمة بنتي حجي محمد معان وليها شرعا أبيها موكلي والآدل في تزويجها منك بمهر 250,000 رقية حالا. اللهم اجمع بينهم يا الله اجمع بينهم يا الله سيدنا جواد سيدنا إبراهيم وسيدنا سارة اجمع بينهم يا الله جواد سيدنا يوسف اجمع بينهم يا الله جواد سيدنا سليمان وأجمع بينهم من جماعة بن سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا فاطمة الزهراء وأخرج منهم الكثير الطيب من أقدام الحبيبين والدعاة المؤذين من أهل أحناف المسلمين أجمعين بلا حساب في الآخرة يا الله واجعل الله يبارك في شأنهما كله وأن الله يجعل بيننا وبين المودة والألوفة لا تنقضي أبدا ولا تنحل أبدا إلى يوم الوفاة وأن الله يجعل بينهم مع الله محبة الله ومحبة رسوله وشوق الله وشوق رسوله وشيخ الله شيخ رسوله واجعلكم يا الله ممن ينتفع المسلمين ويفتخر ويحب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النية وأمنة صالحة ولا من وسعه الصالح. الفاتحة. السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد para habaib, para alim ulama, para guru, para kiai, para undangan khususnya Bapak Ustaz Haji Rahman Nabi selaku guru dan anggota KUA. Alhamdulillah tadi kita sama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana sunnah-sunnah yang disunahkan Nabi SAW kita laksanakan, dan semoga dengan pelaksanaan sunnah-sunnah Nabi sesuai dengan yang teruraikan dari baginda Rasul Muhammad SAW yang dimulai dengan taukil wali khutbah nikah dan langsung prosesi pernikahan itu, semoga keberkahannya menebar kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya mendapatkan seru syariah, rahasia daripada syariah yang telah dibenamkan di dalam syariah tersebut oleh Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya semoga kedua mempelai mendapatkan keberkahan al-abadiyah di dunia wal akhirah, as-sa'adah la tanhalu abadan ila yaumil wafah, kesenangan, kebahagiaan yang tidak akan habis, tidak akan putus-putus sampai akhir hayat nanti. Amin. Terbaik. Kita tadi sama-sama menyaksikan bagaimana suatu prosesi yang sangat sakral. Kita mendengar bersama-sama tadi hanya beberapa kalimat yang berucap, yang tadinya antara dua pasangan tersebut tidak boleh saling melihat, tidak boleh saling menyentuh, tapi hanya dengan kalimat-kalimat yang telah terucap tadi, maka keduanya sudah tidak ada batasan lagi untuk saling tatap maupun saling sentuh. Ini bersumber daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Allah fi nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang artinya hati-hatilah kalian dengan para wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka berupa amanat langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian diperbolehkan untuk menyentuh mereka dengan kalimat-kalimat yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an.
yang jikalau kita melaksanakan tidak sesuai dengan kalimat yang diturunkan dalam Al-Quran, yang tidak ada lain kecuali kalimat nikah dan kalimat tazwij, pernikahannya adalah tidak sah. Ini menandakan bahwasanya bagaimana segala hal, segala perkara, walaupun itu merupakan sebuah adat dan istiadat serta kebiasaan, tetap harus berlandaskan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah melaksanakannya sesuai dengan apa yang diajarkan, maka pasti kebahagiaan akan didapatkan, keberkahan akan didapatkan. Tetapi lihat, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang memang sebabnya tidak ada lain, satu sebab saja, yaitu karena kebodohan yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang telah memabukkan mereka sehingga mereka tidak mengerti tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya merupakan sebuah konsep kehidupan, sebuah rumusan kehidupan. Jika ingin bahagia, ingin aman, ingin sentosa, ingin sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat, maka landasilah segala hal yang berkaitan dengan kalian di dalam keseharian kalian dengan landasan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi tak kala sudah tidak dijalankan, maka kita akan melihat, dan kita sudah melihat bagaimana kaum muslimin sekarang ini yang namanya rumah tangga memimpin, sekarang banyak suami yang sudah dipimpin. Bahkan di dalam sebuah riset telah dipelajari, kebanyakan, bahkan dikatakan 85% laki-laki di Indonesia ini dikuasai oleh istrinya. Itu bukan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, la yuflih qaumun wallau amrahum imra'atun, tidak akan berbahagia, baik skalanya secara meluas, secara besar, seperti negara, seperti kota atau desa, kalau sudah yang memimpin adalah seorang wanita, tidak akan bahagia mereka semua. Begitu pula skala yang kecil seperti rumah tangga, kalau sudah yang memimpin adalah wanita, tidak akan bahagia hidupnya. Karena Allah sudah jelas-jelas menegaskan dalam Al-Quran, ar-rijalu gawamuna ala nisa, yang namanya laki-laki itu adalah yang memimpin perempuan, bukan sebaliknya, perempuan yang memimpin para laki-laki. Oleh karena itu, dosa demi dosa gampang dilaksanakan dan dilakukan. Kewibawaan sudah tidak ada. Sunnah Nabi sudah jauh bergeser. Itu tidak lain karena sebab kebodohan itu sendiri. Tatkala sudah syariat tidak ada, syariat tidak dijadikan sebuah landasan, maka jadilah seperti itu. Yang laki-lakinya dungu, yang wanitanya pintar tapi keblinger. Pinternya itu didasari oleh fungsi utama daripada adanya perempuan, yang karena kebodohan itu juga sampai-sampai kita tidak tahu ternyata perempuan itu sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, Allah menciptakan mereka itu sebagai ujian, sebagai fitnah, dan tidak mungkin bisa terlepaskan yang namanya perempuan itu daripada statusnya yang asli sebagai fitnah, tidak mungkin bisa dilepaskan. Sebagai anak yang baru lahirkan, sebagai wanita, fitnah. Ketika dewasa, fitnah. Ketika menjadi istri, fitnah. Ketika menjadi ibu, fitnah. Bahkan ketika menjadi nenek pun fitnah, sampai meninggal dunia baru tidak dinamakan fitnah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita, yang namanya fitnah itu harusnya direndam, dikendalikan. Bahkan Nabi mengatakan kalau memang kita sayang kepada istri kita, sayang kepada anak perempuan kita, harusnya kita didik dan kita arahkan, kita kendalikan fitnah itu supaya tidak menjadi dosa kepada mereka. Tapi tatkala sudah yang demikian itu sudah tidak kita pedulikan, sebagaimana banyak para orang tua sekarang ini yang hanya peduli di dalam hal bagaimana cara makan, bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan yang berkisar cuma di dunia, bukan di akhirat nanti, tidak terpikirkan dan terlupakan bagaimana nanti kehidupan di akhirat yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Nabi, berapa lama kita akan hidup di akhirat ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, bagaimanakah kiranya? Kalau seumpama seluruh bumi ini sampai ke langitnya, begitu pula langit yang tujuh, seluruhnya dipenuhi dengan biji-biji atom,
yang kita bisa melihat ketika matahari masuk ke dalam rumah, ada sesuatu yang sangat kecil yang hampir kalau kita pegang dengan tangan pun itu tidak bisa tersentuh dari saking kecilnya biji atom itu. Diisi semuanya, dipenuhi oleh Allah Ta'ala dan biji atom. Sementara Allah menciptakan seekor burung yang Allah turunkan dari atas aras selama 500 tahun sekali untuk mengambil satu biji atom demi satu biji atom. Kira-kira habisnya sampai berapa lama, kata Nabi Muhammad. Kalian nanti akan berada di akhirat selama-lamanya. Bukan hanya 60 tahun, bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun. Oleh karenanya Nabi Muhammad bersabda, berapa banyak nanti umatku yang mereka tidak terdidik dengan didikan Nabi SAW, mereka itu akan gigit jari. Ditegaskan dalam Al-Quran, Yaumaya Nabi, kalau aku ikut kepada ustaz itu, kalau aku ikut terhadap syariat Nabi Muhammad, pasti aku tidak seperti ini. Nanti banyak orang yang semacam itu. Dan semoga bukan kita termasuk yang semacam itu. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini alhamdulillah pasangan suami istri ini dua-duanya murid saya. Dua-duanya insya Allah termasuk yang akan mereka yang berjumlah 7 golongan itu disebutkan Nabi SAW, syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu para pemuda yang tumbuhnya dari semenjak kecil sampai tumbuh dewasa, sampai kawin pun dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala. Semenjak lulus SD keduanya sudah berada di pondok, sampai lulus pondoknya, sampai lulus jamiahnya, universitasnya, masih tetap di pondok. Sampai waktu akan langsung ke perkawinan pun masih tetap di pondok. Di mana yang laki datangnya ke rumah orang tua seminggu yang lalu, tepatnya hari Sabtu yang kemarin. Yang perempuan lebih lagi, hari Selasa baru pulang ke rumah ini. Ini menandakan keduanya itu memang melandasi kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka saya harapkan keduanya ini menjadi sebuah percontohan dan tauladan bagi yang lainnya. Inilah ketika sudah kita membangun rumah tangga dengan landasan dan syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka akan tercipta sebuah kebahagiaan, sebuah mawaddah, sebuah mahabbah yang sekarang ini banyak orang tua yang mengatakan, jangan seperti itu. Nanti kamu dipermainkan oleh suamimu dan sebagainya. Itu ajaran-ajaran setan yang memang sudah diasupkan di dalam kedua orang tua untuk mengajarkan yang semacam itu. Kalau rendah hulu tidak. Begitu kamu kawin nak, maka hak yang terbesar kepada kamu sebagai istri adalah haknya Allah, lalu haknya Rasul, kemudian haknya suami, lalu haknya suami, kemudian hak suami, lalu hak suami. Yang artinya, yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan. Sementara zat yang maha menuntut balas selalu akan mengawasi. Kalau kamu sudah tahu tiga hal itu, silahkan kamu lakukan apa saja. Tapi ingat, setiap perbuatan kamu pasti akan dibalas setimpal oleh Allah SWT sesuai dengan perbuatannya. Tidak akan dibiarkan. Jangan khawatir. Tatkala sudah landasan syariat sudah kita jadikan sebuah landasan rumah tangga, maka insya Allah kebahagiaan yang kita dapatkan. Sementara kedua orang tuanya akan mendapatkan jariahnya. Kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi, seorang sahabat wanita yang solihah, di mana beliau ini seorang wanita yang begitu setelah melangsungkan perkawinan, maka dia tinggal di rumah bawah, sementara ayahnya tinggal di rumah atas. Sebelum suaminya pergi, dia berpesan, istriku jangan kau keluar kecuali dengan izinku. Baik suamiku. Ternyata bepergian itu mengambil waktu yang lama. Sementara datang saudara kandungnya memberitahukan bahwasanya ayahnya yang ada di atas rumahnya sedang sakit keras, maka beliau ingin bertemu dengannya. Apa jawaban istri yang solehah itu? Maaf, saya belum izin kepada suamiku. Keesokan harinya datang kembali. Sekarang sudah kritis, sudah nazak. Diminta oleh saudaranya dan ibunya serta keluarganya supaya datang menengok kepada ayahnya. Lagi-lagi dia jawab, maaf, saya belum izin kepada suamiku. Keesokan harinya, hari ketiganya, ternyata ayahnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, disampaikan bahwasanya ayahmu telah meninggal dunia. Dia hanya bisa meneteskan air mata. Melihat jasad ayahnya pun tidak
padahal hanya di atas saja, di atas panggung rumahnya itu, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Kenapa? Takut kepada Allah. Ini orang beriman kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Buat apa kita takut kepada manusia? Orang manusia tidak bisa berbuat apa-apa, Allah yang menggerakkan semuanya. Bahkan Nabi Muhammad telah menegaskan, lawi jam'al insu wal jinnu ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Kalau seumpama seluruh manusia berkumpul bersatu untuk memberikan sebuah madharat kepada kamu, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terlaksana. Maka kemudian dikuburkan si ayah ini dalam keadaan tidak pernah melihat. Dan subhanallah, kemudian keesokan harinya datang suaminya diadukan oleh saudaranya kepada Nabi Muhammad SAW tentang perilaku adiknya ini. Begitu diadukan oleh saudaranya tersebut dan Nabi SAW, apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Tahukah engkau sekarang bagaimana ayahmu? Bila tidak, ayahmu sekarang sudah berada dalam surga, dalam kenikmatan. Dan tahukah engkau apa sebabnya? Bila tidak, sebabnya karena dia mendapatkan seorang anak yang solehah yang tunduk kepada suaminya. Jadi berkat putrinya yang solehah ini, justru ayahnya diampunkan dosa-dosanya, mengangkat derajat orang tuanya karena mempunyai seorang anak yang solehah itu. Oleh karenanya di sini kita katakan bahwasanya yang namanya kebaikan dan keberkahan menular kemana-mana. Seperti sekarang ini kita membuat acara yang semacam ini yang diridhoi oleh Allah Taala, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man angkaha wa wastankaha lillah faqad istaujaba ridwanallahil akbar. Barang siapa yang menikah ataupun menikahkan karena Allah Ta'ala, maka keduanya dan seluruhnya yang hadir itu telah mendapatkan ridha Allah yang paling besar. Ini ridha Allah bukan hanya didapatkan oleh rumah ini, tapi juga tetangga dan yang sekitar semua akan mendapatkan ridha Allah SWT. Berkat keberkahan dilangsungkan sebuah proses yang akan nikah sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan ridha Nabi SAW yang berlandaskan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita meminta kepada Allah Ta'ala dan memohon kepadanya, semoga keduanya dapat melangsungkan syariat Nabi SAW dan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai seorang yang mempunyai ilmu yang dapat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Suami yang sabar, istri yang sabar, suami yang dapat memimpin dengan soleh, dengan tegas, tapi tanpa kekerasan fisik, tapi dengan ketegasan dan ketakwaan. Sementara istrinya seperti Sayyidatuna Khadijah, di mana beliau mengatakan kepada suaminya Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali berjumpa dengannya, wahai Muhammad, mulai sekarang ini engkau telah menjadi suamiku, maka semenjak sekarang ini, maka seluruh hartaku adalah hartamu, rumahmu ini adalah rumahmu, sementara aku ini adalah budak perempuanmu. Itulah kata-kata orang dekat kepada Allah Ta'ala. Semoga benar-benar nyata dan dinyatakan di dalam diri mempelai wanita Irma Rahmatul Khairul Ummah, dan juga kepada seorang suami Muhammad Nur Hanifansah. Dan semoga keberkahan daripada keduanya dirasakan oleh kedua orang tua dan juga keluarga, dan juga kita semuanya mendapatkan keberkahannya, sehingga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali seluruh dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga keadaan kita yang tidak baik semoga dirubahnya oleh Allah Ta'ala, keadaan kita yang gampang terpengaruh dengan pengaruh setan dan hawa nafsu semoga dirubahnya menjadi orang-orang yang paling benci dengan dua pengaruh tersebut, dan dia selalu berada di bawah pengaruh Allah dan pengaruh Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa acara ini kami mintakan kepada langsung kepada Al-Habib Sekat Hasan Baharu, kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallam wa sallam ala Muhammad. Allahumma lakal masrarana wal niyatana faqbal madiratana wa tala muhajatina fatina su'alana wa tala muafi anfusina wa faqfir lana dunubana. Allahumma salluka imanan yubashiru qulubana wa yakinan sarikan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kadatta alayna wa rizu bima kasamda alayna yadal jalali akram. Allahumma adhi fi qulubina raja'aka wa qarajana min siwaka hatta lana arju ahadan gairaka. Allahumma tawfatan hukuwatuna wa qasura'anu amaluna wa lam tantahi lirubatuna wa lam tabluhu masalatuna wa lam yajir ala sinatina mimma ataita ahadun nawalin wa la'atihi minal yakin wa husna nabi ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.